أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada pengerusi majlis Ustaz Muhammad Syahril, kepada ahli panel yang saya amat hormati, Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani. Pertama kali saya bersama beliau begini ya, insyaAllah. Kepada penganjur program wacana pada hari ini, dan seterusnya kepada Masjid Ar-Rahah, dan seterusnya kepada para hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang saya hormati. Tajuk yang diberikan pada saya hari ini ialah mengembalikan jati diri sebuah bangsa beragama, insan merdeka menjunjung adat budaya. Jadi apabila mendengar ceramah daripada Syekh tadi, saya sebenarnya telah mendapat input daripada pembentangan Syekh tadi. Beliau juga telah menyebut tentang surah Al-Baqarah ayat 30. Ya, di sini saya ingin kemukakan beberapa pandangan tentang ayat tersebut, dan seterusnya kita ingin mengetahui siapakah diri kita. Apabila kita menyebut jati diri, sudah tentu ianya adalah kita lah sebagai seorang insan, manusia. Ya, kemudian apabila kita mengetahui siapakah diri kita sebagai insan yang mulia di atas muka bumi ini, dan di manakah bangsa kita selepas itu? Di sini saya akan bincangkan dalam perbincangan kita, dalam wacana kita pada hari ini. Di sini saya cuba berikan pembuktian bahawasanya Adam alaihissalam makhluk yang tidak berevolusi dari makhluk sebelumnya. Ya, di sini daripada surah Al-Baqarah ayat 30 dan 31 telah membongkar rahsia siapakah Adam alaihissalam dan bagaimana bentuk kejadiannya serta proses penerimaan maklumat yang dilalui olehnya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idza qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Apa maksudnya? Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Apakah engkau hendak menjadikan makhluk yang merosak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih kepada kamu siang dan malam. Maka Allah Ta'ala menjawab, aku lebih mengetahui daripada kamu. Di sini saya ingin memberikan beberapa keywords ataupun perkataan yang menjadi info atau maklumat dalam ayat ini, tema kepada ayat ini. Perkataan ja'ilun. Perkataan ja'ilun itu menunjukkan isim fa'il. Dalam kaedah nahu dia panggil isim fa'il. Isim fa'il bermaksud sekarang. Peranannya seperti fa'il mudhari, seperti present tense. Aku sekarang ini, perkataan ini sebelum ja'ilun itu menunjukkan sesungguhnya aku sekarang ini sedang menjadikan di atas muka bumi ini seorang khalifah. Itu maksud ja'ilun sekarang. Qalu, qalu itu jamak fa'il madhi. Fa'il madhi, siapa yang berkata? Malaikah. Malaikah itu plural, bukan singular atau bukan dua, dia adalah ramai. Jadi qalu, waw itu kembali kepada malaikat. Dia kata apa? Dia kata ataj'alu fiha, kamu mahu jadikan lagi kah wahai Rabbul Jalil? Ditujukan kepada Rabbul Jalil persoalan itu. Orang yang merosakkan ataj'alu fiha, dia kata man yufsidu fiha. Perkataan man di sini saya katakan ia berasal, dia ialah makhluk yang mempunyai dua kaki tetapi tidak mempunyai akal dan intelektual. Disebabkan itu man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka, sedangkan kami menyembah kamu siang dan malam.
qala, maka Allah Ta'ala berkata, aku lebih tahu daripada kamu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih tahu. Dia menggunakan isim tafdil tu sudah. A'lam, aku lebih tahu. Ya. Selepas ayat itu, dia pergi kepada ayat 31. Apa ayat 31? Allama Adam al-asma'a kullaha. Allama Adam al-asma'a kullaha. Yang bermaksud telah diajarkan Nabi Adam itu nama-nama. Siapa yang ajar? Kenapa digunakan allama? Allama itu fa'il atau perbuatan yang kuat. Dia menerima dua objektif. Dia menerima dua objektif, iaitu Adam dan Asma. Sebab tu dia kata allama Adamal Asma'a. Perkataan Adama itu dibaca baris atas. Kemudian perkataan Asma'a itu pun dibaca baris atas. Menunjukkan dua objektif berlaku disebabkan fa'il allama. Siapa yang allama itu? Siapa fa'ilnya? Rabbul Jalil. Allah Ta'ala allama Adam al-asma'a kullaha. Kullaha itu merupakan na'at kepada ataupun sifat kepada allama itu, al-asma' itu tadi. Apa yang dimaksudkan di sini, sesudah Allah Ta'ala menjadikan Adam alaihissalam. Ya, Adam alaihissalam, ketika Adam alaihissalam dijadikan, terdapat makhluk sedang bertumpah darah, sedang bergaduh. Apa maksudnya? Adam alaihissalam tidak terevolusi daripada makhluk yang sedang bergaduh itu. Adam alaihissalam tidak terjadi, tidak terhalus, tidak diwarisi daripada makhluk yang bergaduh itu. Sebab Allah kata inni ja'ilun, sekarang ni aku tengah menjadikan. Pada waktu yang sama, malaikat kata, eh, yang ada pun dah bertumpah darah, kau nak jadikan lagi ke? Maksudnya di sini, ikut akal yang waras, Adam alaihissalam makhluk baru. Ia bukannya terhasil daripada proses evolusi. Di sinilah ahli-ahli falsafah, ahli bahasa, ahli-ahli bijak pandai barat cuba memisungkan pandangan kita, cuba memisungkan fahaman kita tentang Al-Quran. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Satu lagi. Okay. Ini fosil Homo erectus. Dia tidak wujud di negara Arab dan tidak ada di Malaysia.
Ini bukan manusia. Ini bukan manusia. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Okey, daripada itu kita maklum bahawasanya memang ada perbezaan dari sudut fizikal dan dari sudut brain ataupun intellectual. Jadi kita tidak perlu lagi terpengaruh dengan dakyah-dakyah barat. Yang setakat ini kita dimaklumkan bahawasanya manusia itu berasal daripada Afrika. Manusia itu berasal daripada Afrika dan mereka menamakan DNA yang mereka jumpa di Afrika itu seperti Natasha, Laura. Nama-nama itu hanya ciptaan yang dikemukakan di dalam lab sahaja. Dan saya masih ingat lagi apabila saya baca beberapa artikel, Laura lah yang paling famous. Di kalangan nama-nama DNA kemudian dibuat ilustrasi dalam komputer, diberi nama. Jadi kita yang bawah-bawah ni yang tak pernah baca, hanya dengar sekali dua saja, akan percaya bahawasanya asal-usul manusia itu berasal daripada Afrika. Hakikatnya Arafah itu tempat perjumpaan antara Nabi Adam AS dan Hawa AS. Maka disitulah bermulanya manusia membiak dan seterusnya mereka bertebaran ke pelusuk tanah, ke pelusuk dunia ini. Justru itu saya ingin pergi ke Alan Melayu. Mungkin kita boleh bawa gambar Gua Kepah, Penang Woman. Penang Woman. Penang Woman dulu. Selepas itu lagi. Lagi. Ini adalah gambar seorang wanita yang dijumpai di Gua Kepah yang berusia 5000 tahun. 5000 tahun, dia dijumpai sekitar 2017. Baru bulan Ogos, 5 Ogos baru diterbitkan artikel ni apabila pihak pengkaji telah dapat menglakarkan muka daripada rangka tersebut. Dan lakaran yang diperolehi, yang dibuat oleh di Brazil itu, inilah orangnya. Dan wanita ini dari Gua Kepah, berusia 5000 tahun. Bila kita tengok DNA, dia kata Australasia Melanesia mix Mongoloid. Australasia Melanesia mix Mongoloid. Hakikatnya itu hanyalah takrif. Jadi kalau kita tengok, tak ada pula perkataan Melayu ya. Kenapa Australasia mix Mongoloid? Nak sebut pun susah kan? Kenapa tak ada perkataan Melayu? Sebenarnya itu hanyalah istilah DNA. Jadi bila tak ada perkataan Melayu tu, orang bukan Melayu. Ha, bukan Melayu. Lah, itu kan istilah DNA. Kalau orang putih dia panggil kokos, kokosite.
Caucasoid, dia kata. Kita Mongoloid. Mana pula, mana orang putih ke, white man ke apa, tak ada. Itu istilah DNA. Jadi ramai yang tak faham tau dia punya istilah. Jadi adakah itu Melayu? Itulah nenek moyang kita. Maknanya daripada 5,000 tahun sudah ada orang lah dekat sini. Sudah ada orang. Kalau orang kata kita ni orang Melayu baru datang ataupun mix di antara Cina dengan... Bukan. Kita adalah usul. Asal usul bumi ini. Bumi ini milik kita. Saya buat genealogi selama 13 tahun ya, Tuan Syekh. Genealogi Adam alaihissalam. Genealogi ni poster besar. 8x4 kaki. Saya buat 8x4 kaki daripada Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak rahsia saya jumpa dalam genealogi itu. Antaranya saya jumpa ya Syekh, nabi-nabi bukan berbangsa Yahudi. Confirm. Confirm. Siapa nak berdebat boleh. Confirm. Kita sudah ada info kan, maklumat 13 tahun kita buat ya. Jadi nabi-nabi bukan berbangsa Yahudi. Persoalannya sekarang, anak-anak Nabi Adam itu ada 37 orang berdasarkan catatan pendeta Taurat. Manakala catatan Ibnu Abbas, ya Syekh, dia mengatakan 36 orang anak-anak Nabi Adam ni. Jadi kenapa pula ada perbezaan satu tu? Ibnu Abbas mengatakan Syekh dilahirkan bersama Hazura. Manakala pencatatan pendeta Taurat mengatakan Syekh Nabi Syekh itu dilahirkan bersendirian. Itu yang jadi 37. Itu tak apa. Daripada genealogi yang saya buat yang sepanjang 8x4 kaki itu, hanya dari satu jalur sahaja, iaitu daripada keturunan Syekh sahaja. Nabi-nabi-nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, kesemuanya itu yang 8 kali, semua daripada susur galur Nabi Syekh sahaja. Adapun Qabil ada, tapi ahli-ahli tafsir tak sebut semua. Dia kerat. Dia sebut teraik, dia kata. Dia kata Qabail sahaja. Qabail Fara'inah, dia kata itu daripada. Yang jahat-jahat tu dia kata daripada susur galur Qabil. Sebab tu saya punya genealogi tu tak memanjang macam tu. Kalau ada lagi, panjang lagi tu genealogi tu. Persoalannya sekarang, di mana yang selebih yang 36 ataupun 35 orang lagi? Kat mana? Sepanjang saya buat kajian, Syekh, ya, ngurusi, kitab-kitab tafsir tak sebut. Nama ada. Abdul Muris, itu, ini, semua ada nama. Tapi kat mana orang-orang tu? Kitab-kitab tafsir tak sebut. Berdasarkan kajian kita temui, mengikut saintis, dia mengatakan the earliest DNA of human sapiens berusia 35,000 tahun, iaitu orang-orang Jomo di Pulau Hokkaido. Habis macam mana tu daripada tanah Arab pergi ke Pulau Hokkaido pula tu? Ya? Maknanya tu dia kata the earliest 35,000 tahun usia dia. Jadi kesimpulannya, Syekh, saya boleh buat kesimpulan sini, bahawasanya antara anak-anak dia yang saya tak jumpa tu ke mana perginya, telah berhijrah. Takkan mati semua. Tapi kenapa ada dekat Hokkaido? Telah berhijrah. Telah mencari tempat. Kenapa mereka berhijrah? Berdasarkan catatan dikemukakan oleh ahli ekologi, ahli geografi, dan ahli sejarah bahasa, bahawasanya masa itu climate change, apa, perubahan cuaca yang ketara. Dulu tanah Arab tu, Syekh, dia atau pengurusi dia apa orang kata, dia subur. Tanah Arab itu buminya seperti di Afrika dan di India. Itu disebut oleh ahli sejarah Itali dan disokong oleh beberapa ahli sejarah Jerman. Bahawasanya tanah Arab itu penuh dengan waterfall. Ini disebut dalam perjanjian lama. Dia sebut Jannatun Adnin. Maknanya penuh dengan pokok-pokok besar dan air-air terjun di tanah Arab. Tetapi dia berubah. Cuaca berubah secara cepat
kepada panas kering. Disebabkan itu, manusia yang ada di situ telah berpindah ganda. Antaranya turun ke Afrika, pergi ke Asia, pergi ke China, dan justru kita jumpa di Jomo itu di Hokkaido. Itu saya punya teori lah. Dan daripada sini kita dapati bahawasanya orang Melayu, kawasan orang Melayu, sebagaimana berdasarkan kepada kajian History of Linguistics, saya itu bidang saya, bidang sejarah bahasa dunia, bahawasanya pada lebih kurang 22,000 tahun dahulu sudah ada manusia dikenali sebagai Hobbihian. Hobbihian yang menetap di gua-gua di sekitar selatan Thailand, di Kelantan, di Kedah, di Patani, di Vietnam, di Kemboja sudah ada. Sudah ada orang. Tapi manusia itu dia adalah Homo sapiens, dia bukan Homo erectus. Dan kita maklum kawasan Malaysia ini tidak ada Homo erectus. Begitu juga di tanah Arab, dia tidak ada makhluk yang Homo erectus itu tadi. Allah Ta'ala dah asingkan dah. Jangan bercampur dengan DNA itu. Homo erectus ini, Homo erectus, Netherdale, Florence, Kenya, Trenel ada di Jawa. Di Peking ada. Ya, itu makhluk yang macam manusia, badannya dua kaki berdiri tetapi bukan manusia. Kenapa kita kata dia bukan manusia? Kerana dia tidak mempunyai sifat anisa. Perkataan insan itu berasal daripada perkataan anisa. Ada orang kata nasia, nanti saya terangkan sekejap lagi. Kemudian kita pergi balik kepada gua yang dekat Kelantan, Kedah pula. Lupa tadi. Anisa, insan, alif, nun, sin, alif, nun, insanun. Insanun itu masdar. Fa'ilnya apa? Anisa. Nasia ini macam mana? Kemudian, ya. Permulaan sekali perkataan insan itu berasal daripada anisa. Anisa bermaksud lemah lembut. Boleh diajak berkawan. Ada ilmu, ada pengetahuan. Sebab Allah Ta'ala dah kata alama adamal asma'a kullaha. Ya, yang bergaduh tadi dia tak cukup dari sudut saintifik, dia punya capacity of the brain tu dia hanya ada 800 ml sahaja. Kalau manusia dia ada 1300 ke atas. Sebab tu yang 800 below 800 ml tu sikit-sikit dia wild tau. Dia sikit-sikit nak tumbuh, sikit-sikit nak gaduh. Sebab dia punya capacity of the mind, brain, lack, kurang. Kenapa dia kurang? Allah Ta'ala dah cipta makhluk ini tidak ada kebolehan intelektual. Dari sudut falsafah bahasa, anisa itu orang boleh diajak berkawan. Maknanya nak beza dengan sebelum itu. Anisa, apakah lawan anisa? Jin. Sebaik-baik jin, sejahat-jahat manusia, sebaik-baik jin. Perangai jin ini teruklah maknanya. Sejahat-jahat manusia, sebaik-baik jin. Jadi kenapa ulama meletakkan perkataan anisa? Kerana nak beza dengan perangai jin tadi. Jadi yang sebelum ni perangainya seperti jin. Nampak tak? Specialnya kita. Kemudian macam mana boleh jadi nasia? Nasia apabila manusia itu sudah hidup berkelompok. Sudah hidup berkelompok, konsep nasia. Lupa. Itu wujud. Lupa nak pergi kerja. Lupa nak punch out, punch in. Itu sifat manusia bila sudah ada kelompok. Tetapi pada peringkat awal dia adalah anisa. Ya. Balik pula kepada gua-gua tadi. Ya. Sudah ada orang di alam Melayu ini. Sudah ada orang. Dan kalau dia kata DNA itu bukan manusia, bukan orang Melayu, memang bukan disebut. Tulisannya tak ada MELAYU, tak ada. Sebab itu takrifan DNA. Bila orang Melayu ni muncul? Bila adanya Nabi Ibrahim alaihissalam? Okey. Bila wujudnya bangsa Melayu ini? Bila wujudnya nama Melayu itu? Orangnya dah lama wujud. Tapi
perkataan Melayu itu berdasarkan pada apa yang saya baca, sebab saya kajian saya purba, kajian purba di Timur Tengah. Dalam buku saya Evolusi itu, kajian purba di Timur Tengah, perkataan ur kan melaur, malaur itu sebenarnya perkataan Melayu itu malaur. Itu sefahaman saya. Ur itu maksudnya tanah tinggi. Ur itu maksudnya tanah tinggi. Ur itu satu tempat di wilayah di Iraq. Wilayah di Iraq itu tempat asal Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa tempat itu dipanggil Ur? Tempat itu dipanggil Ur kerana di situ terdapat zegurat. Zegurat itu satu tempat tinggi untuk dikebumikan itu makam raja-raja purba. Itu. Ya. Jadi apa yang menarik di sini ialah perkataan Ur itu tempat tinggi itu digunakan oleh masyarakat di sini. Kita tidak ada maklumat tentang itu kan? Hakikatnya Malaysia ini berdasarkan kajian yang dibuat, ada yang saya sebut sini, minta PowerPoint. Okey. Bawah lagi yang paling akhir sekali, saya dah itu dah paling akhir sekali. Akhir sekali bahawasanya kajian dibuat tahun 6000 tahun sebelum ini. Lagi 6000 tahun dahulu ini semua lautan, paras air tinggi. Yang paling tinggi ialah 5900 meter, yang paling tinggilah di Tioman. Bayangkan 5900 meter Tioman itu, Jerai itu adalah pulau. Gunung Jerai itu adalah pulau. Sebab tu dalam Meru Mahawangsa disebut sebagai Pulau Serai. Pulau Serai. Kalau kita baca Meru Mahawangsa dalam pandangan sekarang tak logik, mana ada pulau. Dulu rupanya air tinggi. Semenanjung Malaysia ni seluruhnya tenggelam. Kecuali di gunung-gunung saja. Sebab tu kita jumpa beberapa lokasi yang menyebut ada sebut adanya kerajaan-kerajaan purba. Kita masih dalam pencarian dalam bab itu. Apa yang jelas di sini bahawasanya benarlah yang disebut dalam Meru Mahawangsa. Ini yang di Sungai Batu. Ini sekitar 788 BC. Lagi? Bawah lagi yang hujung sekali. Lagi? 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 Ini data kita peroleh daripada artikel terbaru. Bahawasanya dia kata kawasan di Tioman Island itu paling banyaklah 5900 meter. Kemudian kita dengar cerita bahawa dia kata Wang Empuk Wan Malini menanam padi huma di Bukit Seguntan. Ya. Bukit Seguntan tu hanyalah 20 meter. Betapa kita ditipu. 20 meter daripada paras laut. Adakah dia bukit? Dia bukan bukit. Bermaksud penjajah telah mengalih benda-benda info-info yang benar kepada tempat yang lain supaya kita bingung tau. Supaya generasi yang datang untuk membuat kajian lambat, bertungkus lumus nak cari. Menyembunyikan banyak rahsia. Apabila dia kata Wan Empuk dan Wan Malini menanam padi huma di Bukit Seguntang, kita tertanya-tanya, ya, Bukit Seguntang hanya 20 meter daripada paras laut. Di mana sebenarnya Bukit Seguntang? Bukit Seguntang tu di Sumatera kan, Tuan Syekh? Tapi bila kita cek, dia bukan di Sumatera. Sebab Bukit Seguntang itu hanya 20 meter. Kita masih dalam pencarian. Banyak benda-benda yang kita nak bongkar selepas ini. Sesungguhnya orang Melayu perlu tahu bahawasanya bumi Melayu ini penuh dengan benda-benda berharga. Ada satu buku ditulis oleh China daripada UN. Ya? Dia menulis tentang opek. Dia kata dia sebut opek itu adalah ledang, gemas, jementah, muar, jempol. Saya baca buku itu.
berulang-ulang saya takut saya silap, lebih kurang 60 kilometer kawasan itu adalah kawasan emas yang ditinggalkan. Kawasan perlombongan emas terbesar beratus-ratus tahun telah ditinggalkan. Ya? Kenapa? Macam mana nak dapatkan emas? Emas dalam bentuk flakes, dia kata flakes. Flakes ni kepingan. Kepingan. Emas kepingan. Dan satu lagi, emas dalam kuas. Batu permata jangan cakap. Emas dalam kuas. Kuas ini adalah emas duduk dalam kuas. Dalam kuas tu ada wing, ada urat. Untuk memecahkan urat wing itu, urat tadi, kita kena gunakan kapak yang paling paling nipis. Mata kapak yang paling nipis. Jadi di mana mereka buat mata kapak tadi? Senjata-senjata untuk mengorek semua emas sekitar 60 kilometer itu di Sungai Batu. Senjata-senjata itu dibuat di Sungai Batu. Habis di mana senjata-senjata itu sekarang? Tak ada pun. Dah tenggelam dah. Disebabkan gempa bumi, bencana alam, kita tak jumpa. Tetapi kesan dia takik itu masih ada. Sekarang kita nak cari di manakah tulisan. Tulisan apa yang ada pada waktu itu? Kami senang mencari tulisan. Dapat tulisan tu, kita tahu bagaimana bangsa kita, siapa asal bangsa kita, bagaimana budaya bangsa kita, peradaban bangsa kita, betapa hebatnya bangsa Melayu pada ketika itu. Kita sebenarnya sejarah kita sudah di benda yang betul dialihkan ke tempat lain. Sebab tu kita tak jumpa. Sebab itu sejarah tanah air kita hanya bermula 600 AD ke atas. Saya kontak tau dengan Profesor Datuk Dr. Annabel Gallop dekat British Library. Saya tulis email pada dia. Saya minta pertolongan dia dapatkan, tolong dapat assist us. Saya kata, tolong dapatkan maklumat tentang alam Melayu atau Nusantara sebelum 600 AD. Beliau bagus, kooperatif. Dia jawab, no, tidak diketahui. Dia kata apa? No, tidak diketahui manuskrip ataupun data alam Nusantara sebelum 600 AD. Ini bermakna, kalaulah betul apa yang dikata, bermakna kebanyakan manuskrip yang ada di sana sinilah, di British Pool Library bukan tetap ada 600 AD ke bawah. Maknanya mereka hanya ada, dia kata kami hanya ada kurun yang ke-14. Kurun yang ke-14, 1500 ke atas. Itu saja. Kalau kurun yang ke-14, 1500, manuskripnya sudah tersusun. Itu dalam tulisan Jawi banyak sekali. Sebab apa? Itu kalau dalam convert kepada Hijri, dia lebih kurang dalam kurun yang ke-5 Hijrah. Kurun ke-5 Hijrah masa itu the golden period of Abbasid. Data-data sudah kemas. Sekarang ini kita nak tahu yang sebelum itu. Kalau kita berpandukan kepada catatan yang dibawa oleh British itu, dia kata hanya ada 1500 ke atas ataupun 14 century above, dia katakan. Maksudnya di sini mereka ingin sebab itu mereka berpegang kepada Sriwijaya. Sriwijaya sebenarnya bermula 670 AD. Sriwijaya bila kita cek semua sebenarnya pada hakikatnya bermula mulanya di Caya, di segenting kera dekat atas Kedah Tua itu. Mana Kedah Tua, Caya, Kelantan, semua itu Sriwijaya pada hakikatnya. Tapi kemudian dia pindah ke Palembang sekitar 670 dia pindah ke 680 dia pindah ke Palembang. Jadi di justru di situ ada Candi Muara Takus. Candi Muara Takus itu saya dah jawab ada soalan dalam YouTube FB dia orang tanya. Saya pada hemat saya bukan dibina di zaman Sriwijaya. Ia dibina selepas kejatuhan kerajaan Sriwijaya. Dalilnya apa? Kerana catatan Cina memberitahu bahawasanya
Ketika kami sampai di Palembang, hanya kami dapati rumah maharaja sahaja yang dibina daripada batu bata. Manakala rumah pembesar, rumah jelata dibina daripada kayu. Ini membuktikan, menafikan dengan jelas bahawasanya Candi Muara Takus itu dibina di zaman Sriwijaya. Kenapa mereka ingin mengatakan sangat bahawasanya Sriwijaya itu kerajaan Hindu ataupun kerajaan Buddha? Kerana mereka ingin mengatakan asal-usul orang Melayu adalah Hindu dan Buddha. Sungguh, sungguh tidak berperi kemanusiaan hakikatnya. Kerana apa? Kerana Sriwijaya telah berhubung dengan kerajaan Umar Abdul Aziz. Kerajaan raja pertama Sriwijaya, Jayawarsa, saya ingat, Jayawarsa telah berhubung dengan Umar Abdul Aziz, minta Umar Abdul Aziz hantar ulama-ulama Arab untuk mengajar agama Islam kepada orang-orang di kawasan Nusantara ini. Itu bukti yang pertama. Banyak lagi bukti-bukti yang lain yang kita dapati. Dan mereka telah buku yang ditulis oleh Jock Codes itu, saya baca, saya mengucap astaghfirullahalazim. Kenapa? Dia bermula, dia meletakkan dunia alam Nusantara ini sesudah Sriwijaya. Jadi saya yang kaji di tanah Arab daripada Adam AS lagi, mana sebelum, banyak lagi lah sebelum ni, mana pula. Kalaulah 600 AD ataupun 670 AD itu sesudah kewafatan Rasulullah SAW. Rasulullah kan wafat, lahir 571, wafat 632 atau 631. Jadi maksudnya alam Melayu ni hanya sesudah wafat Rasulullah SAW. Tak adil untuk kita. Tak adil untuk kita. Saya kata, saya tak suka ini. Saya kena tulis buku. Saya memang akan tulis buku dan dalam perancangan. Dalam itu. Ya, pengumpulan data. Jadi apabila kita baca, dia mengatakan dia Indianize. Mengindiakan kita. Subhanallah. Saya baca tadi, dia kata ada info pasal one AD. Satu AD tu ada, tapi tak banyaklah pasal alam Melayu 1 AD. Astaghfirullahalazim. Hakikatnya 1 AD itu kita sudah ada kerajaan, kejatuhan kerajaan Tunan, kemudian petani, kemudian balik ke sini. Apabila jatuh kerajaan Sriwijaya, pergi ke petani. Tapi sebelum itu, dengan kedatangan orang-orang Phoenician, sebenarnya yang datang dulu di alam Melayu ini ialah orang Arab. Proto-Arab. 1500 BC itu sudah ada rombongan yang datang. Siapakah orang Phoenician, orang Arab tu, Proto-Arab? Orang Palestin. Hubungan kita dengan Palestin, hubungan damian. Hubungan darah. Kita ada hubungan darah dengan Palestin. Hakikatnya. Ya? Mereka itu adalah sea people. Orang yang mula-mula datang ke sini. Sebab kalaulah 6000 BC itu air penuh kan? Air penuh. Kemudian 3000 BC itu air sudah kurang. Maknanya banjir besar Nabi Nuh, saya bila baca artikel tu saya kata banjir besar Nabi Nuh berlaku seluruh dunia. Sebab banjir besar Nabi Nuh sekitar 5000 BC. Maksudnya Nabi Nuh kan hidup Tuan Syekh 950 tahun. Maknanya kalau banjir besar itu berlaku 5000 BC, lebih kurang dia masa tu ke umur dia lebih kurang 600 tahun. Maknanya dia hidup 450 tahun sesudah banjir besar dengan anak dia Ham, Yafid dan Sam itu. Maksudnya di sini banjir besar Nabi Nuh berlaku di seluruh dunia. Saya ada catatan kebanyakan daripada Arab model scholars dia kata berlaku di tanah Arab saja. Tapi bila saya baca artikel ini, confirm betullah yang disebut oleh tafsir Ibn Kasir, Tabari, Qurtubi dan lagi tafsir-tafsir yang lain mengatakan bahawasanya banyak Nabi Nuh itu berlaku di seluruh dunia. Benar, apabila 6000 BC itu, 6000 tahun itu, Malaysia ini tenggelam. Justru 3000 BC itu sudah ada perhubungan antara Palestin dengan China, dengan Vietnam, dengan Champa. Sekarang dulu nama Champa.
yang bahagian bawah itu. Sekarang ditukar kepada Vietnam. Kat mana dia orang lalu? Sungai Batu tadi. Sungai Batu tadi sesudah saya bincang dengan Dr. Mokhtar, dia kata ada tiga sungai. Tiga sungai daripada Sungai Batu itu, dia boleh tembus dua sungai ke Teluk Siam dan satu sungai pergi ke Kelantan. Sebab itu kita dapati ada kerajaan cermin di Kelantan. Kerajaan cermin Kelantan itu di Tanah Merah. Di Tanah Merah itu, saya masih ingat lagi, bila ada saya baca catatan, ada beberapa orang kampung, orang tua-tua kita kat kampung pernah cakap. Dia kata, pada tahun 1300 itu, Ibnu Battuta pernah sampai ke Kuala Kerai. Ibnu Battuta pernah sampai ke Kuala Kerai, 1300, dan Ibnu Battuta memang hidup dalam lingkungan itu. Ya. Ketika dia sampai di Kuala Kerai itu, bagaimana dia boleh sampai ke Kuala? Dia lalu daripada Sungai Batu, sebab waktu itu orang tak lalu lagi di Selat Melaka. Selat Melaka masa tu dia bertangkuk lagi. Dia hanya boleh dilalui sekitar 4 century of AD, 4th century of AD. Maksudnya pada tahun 500. Pada tahun 500 AD barulah dia boleh dilalu. Jadi justru di mana orang lalu seperti itu? Orang lalu melalui Sungai Batu tu, Kedah Tua itu. Itu jalan sibuk itu. Jalan sibuk. Di mana dia bina senjata apa-apa semua? Dekat Sungai Batu. Mana nak korek emasnya? Dia ambil senjata dekat Sungai Batu, korek emas dekat ledang. Di Jerai pun ada emas. Itu kawasan titiwangsa itu. Banyak emas tu. Itu kawasan batu-batu permata itu. Sebab tu orang nak tanah air kita. Kerana kita ada gatekeeper. Gatekeeper untuk menuju ke alam satu lagi, itu China, Jepun, China, Jepun, Taiwan. Jadi kita ni ada tiket. Nak lalu boleh gunakan, kena lalu, nak pergi sana boleh, kena lalu tiket. Kita ada tiket. Kita adalah gatekeeper. Nampak? Kebetulan tempat gatekeeper itu ada emas, pusat emas dunia. Pusat emas dunia. Dan saya ingin bawa sedikit ya, macam mana boleh tahu ada emas ni? Sebenarnya dia wujud dalam kitab-kitab tua. Bukan dalam Bible. Bible tu baru je. Dia kan catat ambil daripada kitab-kitab yang sebelum itu. Ini dalam kitab-kitab tua. Saya ada baca dalam kitab saya baca dalam kitab Al-Arab Al-Mufassal Tarif Arab Qabla Al-Islam oleh Profesor Dr. Jawad Ali. Kitab itu dalam 12 jilid. Ini disebut dalam jilid pertama saja. Dia kata Sulaiman alaihissalam telah mengerahkan orang-orang Phoenician, orang Lebanon tadi. Dalam Eropah Awasa disebut benda ni. Dia kata telah mengarahkan orang-orang Phoenician untuk membina kapal. Ya. Untuk membina kapal untuk beliau berlayar, untuk mencari kayu kayan, untuk beliau mencari, untuk baginda mencari emas dan batu-batu permata. Jadi dia telah melantik orang Phoenician ini sebagai kapten kapal. Dan benda ini tally ya dengan apa yang ada dalam Mero Mahawangsa. Dalam Mero Mahawangsa disebut lagi nama orang, nama kapten kapal itu yang menjadi sahabat baik kepada Nabi Sulaiman. Itu. Jadi mereka telah datang ke sini untuk mengambil emas. Kalau ikutkan daripada tarikh, Syekh, Nabi Sulaiman ini sekitar 980 BC. Dia kena ingat, sesudah zaman Ibrahim AS, kalau mengikut kajian saya, data yang saya buat ialah genealogi itu, Ibrahim AS 2000 BC. Maknanya, 2000 BC, Keturah juga 2000 BC. Keturah. Keturah kan nama isteri Nabi Ibrahim yang ketiga. Dan Keturah ini adalah telah melahirkan 6 orang anak. Dan di sini kita boleh baca hadis ya. Minta PowerPoint ya. PowerPoint. Hadis. Kenapa dia? Okey. Ke atas, ke atas. Ha? Azan. Pukul apa azan? Azan. Kita stop dulu. Okey, stop sekarang. Okey. Saya stop dulu untuk azan.
sambung. Okey, 5 minit lagi azan, so kita sambung. Okey, atas lagi. Atas lagi. Lagi. Saya nak tunjuk hadis Rasulullah. Lagi? 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 Okey. Okey, saya tak baca yang atas tu, saya baca yang kuning saja. Lagi yang atas, okey? Qala Ibnu Yahya qala Abu Ma'mar wa takunu min amsar al-muslimin fa iza kana fi akhir az-zaman jaa banu qanturaa iradul wujuhi sigharul a'yuni hatta yanzilu 'ala shatt al-nahri fayatafarraqu ahluha thalath firaqin firqatun ya'khuzuna aznab al-baqar wal-barriyya wa halaku wa firqatun ya'khuzuna li anfusihim wa kafaru وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم الشهداء. Terjemahan? Okay. Di akhir zaman, keturunan Qanturah akan datang dengan muka yang lebar dan mata yang kecil dan turun ke tebing sungai. Penduduk kota itu kemudian akan berpisah menjadi tiga bahagian. Yang satu akan mengikuti lembu, yakni menjadi penggembala lembu dan diam di padang rumput, pada pasir rumput, lalu binasa. Ini Mongol. Okay. Yang satu lagi akan mencari keamanan untuk diri mereka sehingga binasa. Ini tak bergaul dengan orang, juga binasa. Maknanya bukan Islam. Mongol tadi bukan Islam, yang ini pun bukan Islam. Itu maksudnya. Tetapi yang ketiga akan meletakkan anak-anak mereka di belakang dan yang memerangi mereka adalah penceroboh dan mereka itulah orang yang mati syahid. Kalau disebut tadi dan dia kata wayuqataluhum itu orang luar datang bunuh mereka. Ini berlaku kepada orang Funan. Funan diserang oleh Cheng Lang. Qanturah ini kan Nabi Ibrahim telah hantar Medan dan Midian. Dia kata Medan dihantar ke timur jauh. Kemudian anak dia dah tanya, yang dua orang ni tanya, ayah anda, kenapa nak hantar kami ke timur jauh, ke tempat yang jauh? Bahasanya mereka pun sudah berbeza dengan bahasa kita. Itu Medan dengan Midian jawab. Manakala Ismail dan Ishak bersama kamu, kenapa kami tidak boleh bersama kamu? Apa yang Nabi Ibrahim jawab? Ini dalam buku-buku tafsir disebut ya. Dia kata, begitulah yang diarahkan. Kamu pergi ke sana dan kamu ajarilah mereka di sana dan kamu akan menjadi raja. Itu Nabi Ibrahim sebut kepada Midian-Midian. Ya? Dan kalau daripada ini, disebut bahawasanya anak Qanturah itu ada tiga jenis, tiga keadaan. Anak-anak Qanturah daripada Nabi Ibrahim AS ada 6 orang, makna 2-2-2. 2-2-2. 4 orang halaku, dia kata kafir, tidak beriman. Tetapi yang ketiga itu syuhada. Kenapa syuhada? Dia diserang oleh penceroboh. Bukan pemberontak. Kalau pemberontak, mereka akan bergaduh sesama sendiri. Tetapi dia kata wa yuqataluhum. Ada orang luar datang membunuh mereka. Kalau dia kata pemberontak wa yataqataluhum. Ada unsur-unsur musyarakah. Tetapi di sini ada unsur orang luar datang. Jadi mereka itu adalah syahadat. Maknanya itu adalah Muslim. Kalau ikutkan cerita Funan yang turun ke bawah dan semua itu, kena dengan hadis ini. Hadis ini bukan hadis sahih, tetapi hadis Hasan, riwayat Ibnu Abi Daud dari bab Malahim. Dia seperti hadis Nasab ni, dia adalah hadis Hasan. Macam Sam Abul Arab, Ham Abu Habshi, Yafid Abu Rum, Sam Abu ayah orang Arab, Ham ayah orang Habshi yang kulit hitam tu, Yafid Abu Rum orang yang kulit putih itu. Itu adalah hadis Hasan, tapi riwayat Tirmizi. Diboleh pakai, diguna pakai. Itu. Ya? Saya rasa berhenti setakat ini, kita nak azan. Okey. Insya-Allah, aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.